Nandar, Abdul Somad saja ulama Nandar mengatakan Muhammad mati diracun. Nandar, mengapa kamu nekat Nandar malah menuduhkan itu kepada Yesus, Tuhan Yesus kami? Sungguh kamu adalah orang-orang yang termasuk tukang fitnah yang keji, Nandar. Kemudian tadi kamu mengatakan, mengutip satu ayat, ya, inna dinna indallahil Islam, kata kamu, bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi adalah Islam, dan kamu bilang itu diturunkan silang. Mana dalilnya, Nandar? Di mana dalilnya bahwa Muhammad mati dalam keadaan seperti itu? Yang ada tertulis dalam hadis, Nandar, jelas di dalam hadismu tertulis, waktu Muhammad di hari-hari terakhirnya, dia meminta pena dan pulpen supaya ia ingin menuliskan sesuatu agar nanti umat Islam tidak tersesat sepeninggalnya. Tetapi ternyata Umar bin Khattab menghalang-halangi itu sehingga penulisan itu terjadi. Keributan terjadi di hadapan Muhammad yang sedang sakit parah. Lalu Muhammad mengusir mereka. Pergi semua kalian daripadaku. Oh, lupa saya. Nandar tidak akan percaya dengan hadis itu, teman-teman. Mampus tidak Nandar akan ini. Percaya. Karena apa? Karena ketika hadis meragukan, maka dibilang do'if. Do'if, do'if, do'if. Ma'udhu', 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 kata dia. Pokoknya hadis yang merugikan akan dikatakan palsu. Kalau hadis yang menguntungkan sekalipun bertentangan dengan Al-Quran, sahih, sahih, sahih. Apa kayak gini diskusi, Nandar? Diskusi macam apa? Yang kamu lihat hanya koin saja dalam diskusi ini, Nandar. Hanya koin. Walaupun kamu PA, ya, kamu hanya mengharapkan sultan-sultan di tempatmu memberimu gift, ya. Itulah harga dirimu, Nandar. Biarpun PA, yang penting dapat gift, itulah Nandar. Iya, cuplikan video tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu terkait dengan debat antara Nandar versus Bang Edis dalam topik bahasan konsep keselamatan dan penebusan dalam perspektif iman Kristen dan juga dalam perspektif iman Islam dan Quran. Nah, Bang Edis kemudian menguliti habis dan benar-benar Nandar dibuatnya tidak berdaya, ya. Yang mana Bang Edis mengatakan bahwa si Nandar ini sebenarnya tidak pantas untuk masuk dalam ruang-ruang debat karena si Nandar mengadakan debat bukan untuk mau menyampaikan kebenaran-kebenaran atau untuk mau mendengarkan kebenaran-kebenaran, tetapi semata-mata hanya untuk mengais koin, mengais gift dari para donatur-donaturnya. Dan benar-benar Nandar dibuat tidak berdaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh Bang Edis ini. Ya, sekali lagi saya informasikan bahwa Bang Edis ini bukan debater sekaleng-kalengnya, tapi Bang Edis adalah orang yang benar-benar ahli dalam Quran karena ia pernah belajar Quran selama 13 tahun menurut informasi yang saya dapatkan dalam kontennya yang lain, dan itulah mengapa dia benar-benar menguasai. Nah, ada sejumlah pertanyaan yang kemudian diajukan oleh Bang Edis kepada Ustadz Nandar, dan Nandar tidak mampu menjawab. Bahkan ada satu momen di mana Nandar itu kabur, pura-pura buka pintu katanya, padahal ia tidak mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh Bang Edis. Sebelum saya lanjut menanggapi, alangkah baiknya kita simak dulu perdebatan selengkapnya. Nabi Muhammad di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah ku al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan agama bagimu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, wa raditu lakumul Islam dina, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kamu. Setelah kejadian ini, setelah ayat ini turun, Rasulullah SAW meninggal dunia. Ternyata apa? Ini Islam sudah diridhoi. Nabi Muhammad sudah disempurnakan, sudah dicukupkan nikmat kepada beliau, dan akhirnya beliau
pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas akhirannya baik, husnul khotimah, yang diridhoi Allah, yang diridhoi Allah, yang kemudian mati meninggal dunia dalam jalan Allah. Berbeda dengan Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus menurut Bible ya, kalau menurut Islam beliau naik ke langit kedua. Menurut Bible Yesus mati diracun. Ya, Yesus mati diracun. Yesus mati diracun Matius 27:48, Mazmur 69:21. Karena ini bukan pembahasan itu, saya enggak mau terjebak untuk melebar kemana-mana. This, jujur ya, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Nandar itu. Ya, Kristen itu rendah menurut Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Saya kan bertanya, di mana Yesus mengajarkan bahwa dosa itu ditebus? Satu. Yang kedua, kalau memang ada dosa itu ditebus, ya, dosa yang ditebus itu dosa asal atau dosa berjalan. Yang ketiga, kalau Kristen mati di dalam keadaan jatuh, terjatuh dalam dosa, bagaimana keadaannya? Apakah ada api penyucian? Kamu akui atau tidak, syarat untuk masuk surga, baca Matius 5:20. Apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi, maka kamu tidak akan masuk surga. Itu Yesus yang bilang. Jadi kalau Kristen agamanya tidak lebih benar dari Yahudi, maka dia akan masuk neraka. Nah, apa agama yang lebih benar daripada Yahudi? Islam. Dalilnya mana? Lukas 6:40. Kata Yesus, abal kolmi sehuslam limudo yihyeh kemorehu. Siapa yang masuk Islam, maka akan sama dengan Yesus masuk surga. Itu dalil gak pernah kebantah. Kemudian Galatia 5:19, apa kata si Paulus yang botak itu? Ini dalilnya ada ya, Paulus botak ya edisinya, saya enggak menghujat ya. Kata si Paulus, siapa yang mengikuti keinginan daging tidak akan pernah masuk surga. Hanya yang mengikuti keinginan roh saja yang masuk surga. Dalilnya mana? Galatia 5:22. Saya kan dulu pengajar, saya mengajari guru-guru sekolah minggu. Saya ajari mereka, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekarang saya tanya, orang Kristen mana yang melakukan keinginan roh? Semuanya, Algabata, Sambo membunuh Kristen, Joshua Tewu yang dibunuh oleh Sambo, kemudian si apa sih siapa itu ya, Kiamat, Usbol. Orang Kristen mana yang melakukan keinginan roh? Semuanya melakukan keinginan daging. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau orang Kristen mati dalam melakukan keinginan daging? Apakah ada api penyucian? Kalau tidak ada, berarti Matius 5:20 berlaku, akan masuk neraka. Berarti di neraka selama-lamanya. Makanya tidak ada jaminan keselamatan dalam Kristen. Edis, kamu cari debater Kristen yang paling hebat di muka bumi, debat live host open camp dengan saya, tidak ada yang sanggup mengalahkan saya. Pasti jawabannya muter-muter. Ditanya apa, jawab kemana. Ditanya Matius, jawabnya si kisah para rasul. Kisah para rasul itu buatan si Lukas dan si Paulus. Kamu lebih percaya Yesus atau lebih percaya Paulus? Kenapa tepuk tangan, tepuk jidat loh. Kalau enggak sanggup menjawab, bilang aja. Ditanya apa, jawabannya kemana. Dis, kamu itu disaksikan oleh seluruh dunia, Lis, debat dengan saya. Jangan sampai kamu gara-gara kalah debat, banyak yang mualaf. Kamu kalau membodohi orang muslim awam bisa. Membodohi evangelis Yonatan Nandar, tidak akan sanggup. Saya lebih pintar dari para pendeta. Al-Kibru, Batoril Haq, Wagom Tunas. Terima kasih YNT, Teddy Trikoni, PSJ, Anda luar biasa. Terima kasih buat semuanya. PSJ, Teddy Trikoni, kita menang debat, menang juga PK. Terima kasih ya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima waktu terima lagi. Kasih. Waktunya terima Nandar. Iya, Pak kalah debat. Cih, Nandar, mana ada? Kau jangan GR, Nandar. Sungguh luar biasa, PK. Dia berhalusinasi, teman-teman. Loh, kalah debat, kalah PK. Kasihan deh lo. Jawab pertanyaan saya ya. Silakan, kasih waktu. Iya, oke, saya diam. Baik.
Ya, inilah yang saya bilang ya, temanya apa, dibahas apa. Ingat ya teman-teman yang baru datang, saya kasih tahu dulu tadi. Tadi ini saya siaran, tema saya itu tentang ayat persusuan yang hilang dimakan rayap. Nah, melihat tulisan di layar itu, Nandar kejang, teman-teman kejang. Lalu dia meminta untuk membahas konsep keselamatan, kepastian keselamatan di dalam Islam dan Kristen. Lalu saya bilang, Nandar, kamu akui dulu kalau kamu takut membahas ini, ayat persusuan yang hilang ini. Tapi dia tidak mau ngaku, teman-teman. Dia bilang katanya, next time kita bahas itu. Ingat, Dar, janjimu ya, next time kita bahas ya, tentang ayat persusuan yang hilang. Ingat, janjimu. Ya, sudah saya turuti ini tema dari kamu. Makanya teman-teman ya, tema itu selalu dari mereka. Ketika tema dari kita, ngamuk mereka teman-teman, ngamuk. Selalu saja yang milih tema mereka, ya. Kalau kita yang milih tema, demo mereka demo, teman-teman demo. Oke, saya jawab pertanyaanmu. Tadi kamu menyimpang. Saya kalau kamu menyimpang saya ikutin. Kamu memfitnah bahwa Paulus kamu bilang botak. Saya tunjukkan ayat, kamu suruh minta ayatnya, kamu tunjukkan gambar. Ya, terus kamu bilang katanya, kamu fitnah dengan sangat kejam bahwa Tuhan Yesus diracun, kamu bilang, mati diracun, kamu bilang seperti itu. Nandar, apakah karena Muhammad mati diracun sehingga kamu seperti itu? Iya, teman-teman, kalau mereka yang ngomong, kalau saya ngomong dia enggak percaya. Biarkanlah ustaz yang ngomong, apakah benar bahwa Muhammad mati diracun? Dengarkan. Sabda Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alam ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ingat Nandar, Abdul Somad saja ulama Nandar mengatakan Muhammad mati diracun. Nandar, mengapa kamu nekat Nandar malah menuduhkan itu kepada Yesus, Tuhan Yesus kami? Sungguh kamu adalah orang-orang yang termasuk tukang fitnah yang keji Nandar. Ya. Dan kamu inilah orang-orang yang nekat dan pemfitnah yang keji. Kemudian tadi kamu mengatakan, mengutip satu ayat. Ya, inna dinna indallahi al-islam, kata kamu, bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi adalah Islam, dan kamu bilang itu diturunkan silah. Mana dalilnya Nandar? Di mana dalilnya bahwa Muhammad mati dalam keadaan seperti itu? Yang ada tertulis dalam hadis Nandar, jelas di dalam hadismu tertulis, waktu Muhammad di hari-hari terakhirnya dia meminta pena dan pulpen supaya ia ingin menuliskan sesuatu agar nanti umat Islam tidak tersesat sepeninggalnya. Tetapi ternyata Umar bin Khattab menghalang-halangi itu sehingga penulisan itu terjadi. Keributan terjadi di hadapan Muhammad yang sedang sakit parah. Lalu Muhammad mengusir mereka, pergi semua kalian daripadaku. Oh, lupa saya. Nandar tidak akan percaya dengan hadis itu, teman-teman. Tidak akan percaya. Karena apa? Karena ketika hadis meragukan, maka dibilang Do'if. Ma'udhu, kata dia. Pokoknya hadis yang merugikan akan dikatakan palsu. Kalau hadis yang menguntungkan sekalipun bertentangan dengan Al-Quran, sohih. Apa kayak gini diskusi Nandar? Diskusi macam apa? Kok jadi kita seperti ini diskusinya? Kamu tanya konsep keselamatan dalam Kristus. Sudah saya jelaskan di awal, kamu tanya ulang-ulang lagi. Nandar, di dalam, makasih bang. Di dalam agama Kristen jelas Nandar, kalau kamu sudah menerima keselamatan, apa konsekuensinya? Bahwa kamu harus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam roh, tidak hidup di dalam daging. Benar, itu konsekuensi dari orang yang telah diselamatkan. Ya kan? Karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus menunjukkan rasa bahwa kita telah diselamatkan itu. Maka dikatakan dalam Paulus, engkau, oleh Paulus, engkau sudah mati
Ya, manusia lamamu sudah mati. Kamu hidup harus dengan manusia barumu. Hidup di dalam roh dan kebenaran. Kalau ada orang-orang Kristen yang masih berbuat dosa, itu menunjukkan mereka tidak menerima keselamatan itu. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak hidup di dalam kebenaran itu. Nandar, sekarang tolong kamu jawab satu kali lagi. Kenapa kamu hanya menerima hadis yang baik-baik, sedangkan yang jelek-jelek kamu tolak? Silakan. Jet, terima kasih berkas lalu. Saya buka pintu dulu ya. Kabur dia. Silakan, dia lari terbirit-birit teman-teman ya. Alasan terbirit-birit dia lari teman-teman. Udah ada pertolongan dari teman itu ya. Nandar, kamu babak belur katanya. Babak belur. Sorry dis. Aku anak sekolah. Ya, baik. Terima, PSJ, terima kasih. Sultan Likok. Terima ya, jangan takut kau. Si Edis malah merajuk. Nandar, saya angkat tema ini, kenapa kamu tema jaminan keselamatan? Jaminan keselamatan ini adalah konsep fundamental yang ada dalam Kristen. Orang Kristen, oh yes. Ya, ternyata aku berzina karena sudah ditebus dosanya. Makanya saya ingin memberikan fakta dan kebenaran bahwa Yesus tidak pernah menjamin keselamatan orang Kristen. Justru Yesus menjamin neraka bagi orang Kristen. Ya, Matius 5 nomor 20, Markus 9 nomor 49, siapa yang mengikuti keinginan daging masuk neraka. Yohanes Pembaptis sudah menubuatkan, orang yang datang setelahku bukan membaptis dengan air, tapi dengan api. Orang Kristen, Markus 9 49 akan digarami dengan api. Kamu malah merajuk, Nandar, temanya ini kan tema dua arah. Lu bertanya tentang Islam, saya bertanya tentang Kristen. Ternyata semua pertanyaanmu saya jawab, tetapi tidak ada satupun pertanyaan yang lu jawab, lari kemana-mana. Saya berbicara tentang Yesus mati diracun, ada ayatnya. Edis, ya, kamu melebar kemana-mana nih. Edis, ini kan Mazmur nih. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Siapa yang diracun? Siapa yang diberi minum anggur asam? Yesus. Tuh. Yohanes 19:28-30. Baca sendiri, Yesus mati kena diracun. Sudah saya bilang, tidak ada pendebat Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Itu terus. Ya, takabur lil mutakabir sodakoh. Saya tidak pernah mengutip Quran surat Al-Imran inadina indallahil Islam. Ini direkam loh, ada rekamannya. Ya, rekamannya ada. Saya mengutip Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Kamu jadi pendengar yang baik saja tidak. Kenapa? Karena kamu menahan malu, lihat topimu itu. Telinga ditutupi, mata ditutupi. Benar kata Allah. Ya, apa? Khatamallahu ala qulubihim, sudah tertutup pintu hatinya. Teologi lagi nih. Wa ala sam'ihim, pendengarannya sudah ditutup. Wa ala absarihim, penglihatannya sudah tertutup. Wa lahum adzabun azim. Kakak Lumni, berkas lalu. Edis lu, kalau sama muslim awam sok jago. Nih, debater muslim yang tak terkalahkan. Ya, tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya debat tentang jaminan keselamatan. Debat offline, saya pendebat, saya pengacara. Insya Allah nanti teman-teman doakan. Nanti pengacara terkenal seperti Hotman Paris, punya mobil Mercy, punya mobil Lamborghini. Kristen, gak ada yang sanggup mengalahkan saya. Nih, Des. Orang Kristen itu dijamin masuk neraka. Ya. Kamu bertanya tentang si Paulus botak, di mana dalilnya? Ini nubuatan tentang si Paulus. Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh, waduh, makasih berkas lalu ya Allah. Dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. Tuh, si Paulus orang Yahudi. Ini dalil si Paulus botak. Nih, Imamat 13:41, si Paulus botak juga ada. Tuh, ia tahir. Kamu ngerti enggak arti tahir itu apa? Si Paulus botak ada dalilnya di dalam Bible. Saya ini ahlul kitab, ngerti. Baca Ibrani bisa, baca Yunani bisa, baca Aramaik bisa, baca Arab bisa. Pendeta. Bara. Biri.
boro-boro-boro-boro, dijamah, ditangkap, dilawan. Cuma itu untuk mencari perpuluhan. Oke, saya ulangi pertanyaan saya. Di mana Yesus mengajarkan tentang penebusan dosa di dalam keempat gospel? Kalau ada, dosa apa yang ditebus? Dosa asal atau dosa berjalan? Pertanyaan ketiga, kalau orang Kristen mati, terjatuh dalam dosa, wik-wik misalnya nih. Misalnya Edis lagi di Medan, wik-wik sama Miabi. Wik-wik-wik, keluar tuh. Miabi Kristen, si Edis Kristen, mati tuh dalam keadaan terjatuh dalam dosa. Apakah kamu itu masuk surga? Kalau kamu masuk neraka menurut Matius 5 nomor 20 karena tidak melakukan agama yang benar, apakah ada api penyucian di dalam Kristen? Kalau tidak ada, sebutkan dalilnya. Itu saja. Jangan termenung, loh. Sudah kalah PK, kalah debat, kamu salah pilih orang. Sudah? Masih berani datang besok? Sudah belum? Aduh, terima kasih teman-teman. Wah, ya Allah, para sultan ini berkas. Ya, jadi kita tahu sebenarnya teman-teman ya. Saya layani ya. Silakan Nandar, kasih waktunya dulu. Menyerang dia kalau bukan saya. Kasih waktunya dulu Nandar. Jangan nangis, Dis. Lihat, 377, 5000. Beda jauh. Kalah PK, kalah debat. Ya, lagi. silakan kasih waktunya Nandar, kasih waktunya. Ya, silakan. Ya, teman-teman ya, biarlah teman-teman ya, biarpun motivasi Nandar ini debat-debat seperti ini, walaupun dia memamerkan kebotolannya demi mendapat koin, tidak masalah teman-teman ya. Karena harga dirinya Nandar hanyalah sebatas koin, teman-teman. Biarlah dia menjadi badut, biarlah dia menjadi mainan, yang penting banyak muslim yang kasih gift kepada dia, itulah Nandar, teman-teman ya. Kita jangan seperti itu, teman-teman ya. Walaupun kita tidak dikasih gift, tidak dikasih apa, tidak masalah. Yang penting kita tunjukkan kebenaran, teman-teman ya. Nah, Nandar tadi sudah berkali-kali saya jelaskan, Nandar ya, bahwa di dalam ajaran Kristen itu, Nandar, orang yang telah menerima Yesus itu dibaptis, artinya apa? Manusia lamanya sudah mati. Kemudian dia dibangkitkan, keluar dari air itu tanda perlambang bahwa dia dibangkitkan, hidup di dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak masuk akal pertanyaanmu. Orang sudah menerima Yesus tetapi kamu bilang melakukan kejahatan, itu namanya tidak menerima Yesus, Nandar. Ya. Sekarang perkataan Yesus seperti ini ya. Yesus mengatakan seperti ini. Orang yang percaya kepadaku, ia melakukan. Ya, ia melakukan apa yang ku katakan kepadanya. Jadi bagaimana mungkin kamu bilang percaya kepada Yesus, tapi seperti kamu bilang wi-wi apa, itu apa pertanyaanmu macam apa? Ya, nah sekarang kita kembali ke pertanyaanmu nih. Kamu orangnya lari kemana-mana tadi. Tadi kamu bilang masalah, jadi lupa saya kan. Tadi kamu bilang masalah apa tadi tuh? Jadi nggak saya catat nih. Kalau nggak saya catat jadi lupa semua saya tadi dia ngomong apa. Masalah tentang Muhammad yang kamu bilang berkata di dalam hadis bahwa itu saya bini pasti masuk surga di mana. Kok bertentangan dengan Al-Qur'an itu sendiri, Nandar? Di Al-Qur'an kan jelas dikatakan bahwa aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Coba Nandar kamu jawab dulu itu. Apakah ayat ini bohong? Coba Nandar. Jelas gak di situ dikatakan, katakanlah Muhammad, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Coba ini fokus ke sini, ini konsep keselamatan. Konsep keselamatan di dalam agamanya Nandar adalah Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap Muhammad dan juga terhadap Nandar. Itu konsep keselamatan dalam agamamu. Sedangkan konsep keselamatan dalam agama Kristen jelas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas, Yesus keselamatan dan hidup. Coba, di mana Nandar kalau Muhammad ngomong dia adalah keselamatan dan hidup? Hah? Fokus ke sini Nandar, nggak usah lari kemana-mana. Dan lagi, kamu gara-gara lawo ini, saya ingat tadi. Tadi dia ngomong tentang konsep penebusan dosa. Nandar, nih, saya tunjukkan sama kamu Nandar ya. Kamu itu Nandar wajib berbuat dosa ya, wajib kamu berbuat dosa. Supaya apa? Supaya nanti orang Yahudi dan Nasrani tidak menjadi pengangguran.
Pengangguran karena apa? Karena merekalah yang akan memikul dosa-dosamu yang sebesar gunung. Hmm. Nah, lihat tuh. Nih, biar kelihatan. Ya. Bahwa menurut nih Sahih Muslim berapa tuh? 4971 bahwa nanti di hari kiamat, ya Nandar ya, orang-orang Islam akan membawa dosanya yang sebesar gunung. Nih Nandar nih, ya. Dosa-dosa muslim yang sebesar gunung, perhatikan Nandar, akan ditanggungkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani Nandar. Sekarang Nandar, udah berapa tinggi dosamu? Meteran muti pasti tidak akan cukup Nandar untuk mengukur tinggi dosamu Nandar. Ya. Yang kamu lihat hanya koin saja dalam diskusi ini Nandar, hanya koin. Walaupun kamu PA, ya, kamu hanya mengharapkan sultan-sultan di tempatmu memberimu gift, ya. Itulah harga dirimu Nandar. Biarpun PA, yang penting dapat gift, itulah Nandar. Nih, jelas nih nih, ya. Sahih Muslim 4971 dah lihat jelas bahwa di hari kiamat nanti orang-orang muslim akan membawa dosanya yang sebesar gunung, lalu dosa-dosa itu ditimpakan kepada orang Wahyudi dan orang Nasrani Nandar. Pertanyaan saya Nandar, apakah kamu tidak berminat Nandar menjadi orang-orang yang beruntung yang membawa dosa-dosa sebesar gunung lalu ditimpakan kepada Wahyudi dan Nasrani Nandar? Jawab Nandar. Ini jelas konsep penebusan dosa, karena kamu lari ke penebusan dosa terus ya. Hadis lain mengatakan, nanti di hari kiamat orang Yahudi dan Nasrani akan menjadi penebusmu dari api neraka. Nandar, jawab itu. Silakan, saya ganti dulu ininya. Dia hanya koin saja yang dicari teman-teman ya. Lu tadi di awal PSJ, terima kasih nah. Selalu. Silakan Nandar. Oke. Udah kalah debat tuh, gak ada lagi yang dukung Edis, kalah gift, kalah debat lagi ya. Eh tidak masalah kalah gift, yang penting keok memamerkan kebetulanmu. Terima. Silakan, yuk. Oke, terima kasih atas kejujuranmu bahwa orang Kristen dan Yahudi nanti akan masuk neraka. Itu sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-24. Wala fa ilam tafalu walam tafalu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uidatil kafirin. Kalau kamu tidak dapat membuat satu ayat, satu surat seperti Quran, maka jagailah dirimu dan keluargamu itu dari api neraka yang bahan bakarnya orang kafir dan batu. Jadi kamu dan apa orang Kristen dan orang Yahudi ini akan jadi bahan bakar api neraka. Memang Al-Quran menyebutkan kalau sudah tahu orang kafir, Yahudi dan Kristen masuk neraka, lalu kenapa masih dalam Kristen? Kemudian Al-Quran itu ada kaidah ilmunya, ada asbabun nujul sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kalau hadis ada asbabul wurud, sebab-sebab hadis itu ada, ya. Nah, surat Al-Ahqaf itu adalah surat ke-46 kalau tidak salah, mohon larat. Di dalam Quran surat Al-Bainah, Allah menjelaskan Nabi Muhammad memang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Aku tidak tahu apa yang diperbuat oleh Allah kepadaku. Dan Allah menjelaskan apa yang diperbuat Allah kepada Nabi Muhammad. Quran surat Al-Bainah. Ya, innaladzina amanu wa amilus sholihati. Kemudian Quran surat banyak itu ayat Al-Qurannya. Kemudian di dalam Quran surat Al-Hasr ayat terakhir, wassalamun alal mursalin, wassalamun dan keselamatan alal mursalin bagi utusan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah atau bukan? Quran surat Yasin ayat ke-4, innaka laminal mursalin, engkau ini adalah di antara para rasul. Di dalam menafsirkan Al-Quran jelas tafsir bil maksur, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Nabi Muhammad sudah dijamin keselamatannya. Ya, di dalam Quran surat, mohon maaf, Quran surat apa ya? Asy-Syafaat. Wassalamun alal mursalin, keselamatan. Oh. Terputus saudara-saudara. Kabur mungkin ya. Sinyal atau apa yang jelas dia waktu ngomong tadi dia terputus sendiri ya, teman-teman ya. Dia minggat, teman-teman ya. Minggat dia, teman-teman. Karena apa? Kita tidak tahu, teman-teman ya. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi intinya bukan Nandar kalau dia tidak pandai mempelesetkan ayat-ayat baik dalam kitab sucinya sendiri, dalam banyak hadis dan apalagi Bible. Itu memang keahliannya si Nandar dan para polemikus yang lain.
ayat-ayat tertentu khususnya di dalam Bible itu dicomot-comot dan terlepas dari konteks, ya, sama sekali tidak memperhatikan konteks dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ayat-ayat tertentu dalam Alkitab itu selalu dicomot-comot, ya, hanya untuk dijadikan bahan membangun argumentasi dan pembenaran bagi klaim kosong mereka. Nah, seperti contoh tadi, dia kemudian mengatakan bahwa Paulus itu dinubuatkan botak dalam kitab Imamat. Apa hubungannya Paulus tentang kitab Imamat? Tidak ada hubungannya sama sekali. Paulus itu tidak pernah dinubuatkan dalam kitab manapun. Ya. Jadi itulah saya mengatakan orang-orang macam Sinandar ini layak dijuluki sebagai teolog pemulung, ya, teolog maling, selalu mencuri-curi ayat tertentu di dalam Alkitab yang bahkan sama sekali tidak terkait, ya, tapi dipaksakan karena mereka memahami Alkitab itu hanya sebatas hurufiah, sebagaimana kebiasaan mereka dalam agama mereka, sebatas untuk menghafalkan ayat-ayat tertentu dan hadis-hadis tertentu. Tidak penting bagaimana konteks, tidak penting apa makna, dan tidak penting apa arti ayat tersebut. Yang terpenting bahwa karena sudah tertulis demikian, ya maka begitulah artinya. Nah, fatal sekali ia kemudian mengatakan bahwa Paulus itu dinubuatkan botak di dalam kitab Imamat. Tidak ada hubungannya sama sekali, Bapak, Ibu, Saudara. Tapi itulah ciri khas mereka. Jadi, saya mau mengatakan bahwa para teolog maling ini, ya, para teolog pemulung ini, ya memang kerjaannya begitu. Sukanya nantang debat kepada siapapun di mana-mana, seperti hanya dikatakan Bang Edis tadi, bukan motivasinya untuk mempertontonkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, tetapi serta-merta hanya untuk mengemis koin, mengemis gif dari para sultan-sultan dalam agama mereka. Jadi itu setiap harinya mereka kerjakan. Bahkan saya pernah melihat satu debat dengan Pak Bombom di mana Sinandar ini tidak mampu meladeni Pak Bombom dan dia tiba-tiba mengundang atau memasukkan Suma untuk menjawab apa yang dipertanyakan Pak Bombom. Tapi sekali lagi, itulah kebiasaan mereka. Mereka debat bukan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran, ya, tetapi sekadar untuk ngemis koin, ya, ngemis gift dari para sultan dalam agama mereka. Nah, yang menarik tadi yang disampaikan dari Bang Edis bahwa penebusan dalam agama Sinandar ini ternyata itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan itu berdasarkan dengan hadis yang sahih, ya, sudah ditunjukkan oleh Bang Edis tadi. Yang saya mau katakan di sini bahwa jika demikian, bagi saya tidak masuk akal seorang yang berkenaan dengan dosa juga itu dijadikan sebagai tumbal untuk menebus dosa sesamanya. Artinya, kalau kita manusia itu mampu menebus dosa kita sendiri, atau orang lain mampu menebus dosa kita sendiri, lalu untuk apa Tuhan yang menebus dosa kita dalam hidup ini? Masakan orang Islam yang berdosa dan harus orang Yahudi dan Nasrani yang menanggung dosa tersebut ditimpahkan kepada orang Yahudi dan ditimpahkan kepada orang Nasrani? Tidak masuk akal. Mereka sendiri pun penuh dengan dosa dan karena itu tidak mungkin mereka mampu dan punya kuasa untuk menebus kita dari dosa. Sang penebus itu yang dibutuhkan adalah orang yang tidak berkenaan dengan dosa. Dan itulah Yesus Kristus. Ia tidak berkenaan dengan dosa, tidak pernah mengenal dosa, tidak pernah berdosa. Dan karena itu ia punya kuasa untuk menebus kita dari dosa. Jadi sekali lagi, apa yang ditanyakan Bang Edis tadi, bahwa kalau demikian konsep keselamatan dalam agama Sinandar, maka dengan demikian kita bebas berbuat dosa, karena toh orang Yahudi dan Nasrani yang akan menanggung.
Sehingga pertanyaan berikutnya ialah, lalu siapa yang akan menebus dosa Sinandar ini dan umat sebelah ini kalau ternyata orang Yahudi itu sudah tidak ada, atau kita andaikan orang Nasrani itu tidak ada? Berarti mereka akan tetap dalam dosanya karena tidak ada yang bisa menebus. Itu masalahnya. Jadi, saya mau tegaskan bahwa tidak ada yang mampu menebus kita dari dosa kalau bukan Tuhan sendiri. Kalau manusia bisa mampu menghapuskan dosanya sendiri, menghapuskan dosa sesamanya, maka untuk apa kita bertuhan dalam kehidupan ini? Sekali lagi, kiranya ini menjadi pembelajaran bagi Sinandar, berhenti menjadi teloh maling dan berhenti menjadi teloh pemulung yang hanya mengais ayat-ayat tertentu, ngemis terhadap ayat-ayat tertentu dalam Alkitab hanya untuk membenarkan ajaran dan argumentasi. Mohon maaf untuk segala kekurangan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya akan segera undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.